Hai, assalamualaikum. Selamat pagi. Welcome back to my another blog for today. Blog hari ini tidak ada apa-apa activity. Saya pergi tengok rumah saya di Kinarut ini, macam biasalah. Pergi tengok rumah yang ditinggalkan. Jarang juga kasih tinggal nih apa rumah nih kan lama-lama. Jadi harapnya hari ini kita semua dipermurahkan rezeki kita dan dipermudahkan apa juga urusan kita, insya Allah, amin. Ini masa saya rekam video nih, hari ini adalah 28 hari bulan Oktober, hari Rabu. Yang minggu lalu tuh saya pergi hari Jumat. Ini hari saya pergi hari Rabu, sudah dalam seminggu juga lah tidak pergi tinggal di rumah. Terus sekarang ini kita dia kalaupun tiada orang kita kasih bersih-bersih juga lah, tapi gigi sapu-sapu. Nah ya, sebabkan saya pun tidak ada sebarang activity pada ketika ini, hari inilah benda yang saya akan buat di rumah. Buka pintu semua, nanti buka dia punya tingkap semua supaya udara ataupun keluar. Tengok dulu di luar. Tengok keluar jendela. Kemenangan daripada tingkat 7. Tengok bunga-bunga wife saya ini kan, bunga yang viral sekarang ini. Nasib 2-3 hari ini hujan, jadi itu bunga tidaklah dia mati. Kita duduk di balkoni, kita minum Nescafe dulu. Sementara selepas ini baru kita pergi sapu-sapu mau ke rumah lah. Sambil-sambil tuh. Saya tidak pernah buat blog yang makan-makan nih. Sekarang ini tidak banyak blog boleh dibuat, jadi kita buatlah blog makan-makan. Ini candas. Saya biasa makan pakai candas. Jadi sejuk sudah. Sebenarnya tadi tengah-tengah saya mau merekam tuh, dia panas-panas tadi tuh tiba-tiba adik saya telepon. Jadi terpaksa lah stop. Stop recording kan, telepon dulu dengan adik saya. Ini ayam yang saya goreng tadi. Oh, ini kita makan mie goreng soto. Memang favorite saya lah. Saya jarang juga pakai ini, pakai garpu nih. Sebab senang kalau kita pakai candas. Masalahnya kuahnya pun sejuk sudah. Apalah, kita makan. Oke, jom makan.
saya ini jenis yang tidak makan pedas. Saya memang makan maggi ayam, mie soto, yang tidak pedas lah. Kalau maggi kari itu sekali-sekala lah kalau saya rasa mau makan. Itu pun kalau saya makan, saya taruh dia punya perencah itu separuh sih ya. Biasa orang pakai chopstick. Saya tidak pandai pakai chopstick. Kalau candas saya pandai. Candas ini kegunaannya untuk makanan muyan. Ini sementara-sementara tidak banyak blok yang boleh bikin, so kita buatlah apa saja blok. Sebenarnya macam-macam yang boleh bikin, macam di rumah kan, untuk sana di kampung tuh. Tapi macam kita nih, macam saya Muslim, mungkin kalau kita akan di rumah, wife, misalnya mentua pun dapat tudung, apa semua. Jadi tidak dapat lah buat blog begitu kan. Sebab tuh saya jarang juga buat blog yang blog-blog yang di dalam rumah, bukan pasal tidak mau buat, tapi elah aku minta. Paksa pakai tudung kan macam wife saya, jadi susah sih gila kan kalau begitu kan, macam di Binuni itu kan tempat mentua saya tuh, nah kan saya suruh mentua saya pakai tudung lu mah ini pelik pula kan. Kuahnya tuh tadi terlampau penuh, jadi saya kasih kurang, jadi saya biasa kasih kurang dia jadi terlampau sedikit pula. Saya goreng ayam ya. So, mau habis sudah. Tinggal sedikit lagi.